Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRS Eko Setioranu, saat ini sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan. Alhamdulillah saya bersyukur sampai detik ini 20 tahun menjadi anggota DPRD Kabupaten Pacitan. Dan saya dari fraksi PDI Perjuangan dan juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pacitan. Saya dulu selesai kuliah 89, pernah jadi personalia, kabak personalia Astra, pernah juga jadi TKS Butsi, dan jadi pedagang kayu juga pernah, dan jadi LSM juga pernah dari angkatan 98-99 itu, dan akhirnya berlabuh di PDI Perjuangan, dan sampai detik ini menuntun, mempelajari diri saya sampai duduk di kantor DPRD ini. Dan pengalaman-pengalaman yang sangat menarik yang pertama, apapun itu jangan pernah berkecil hati, dan apapun itu perjuangan itu tidak akan pernah berakhir. Dan jadi orang tidak akan pernah puas, itu pasti. Dan bersyukur itu juga pasti. Jadi mulai dari, kenapa saya sampaikan mulai dari basic saya sampai detik ini, sebetulnya semua tidak berdasar dari cita-cita atau angan-angan, tapi alhamdulillah Allah tuh menentukan langkah kita tuh ke sana itu. Di ulang tahun yang 278 ini, harapan lebih besar lagi, infrastruktur semua merata, akses tempat wisata lebih baik, PAD lebih tinggi, jadi tidak hanya stagnan. Kalau kemarin itu bisa dikatakan drop karena pandemi, ya mari kita semangat bersama-sama ini di ulang tahun 278 ini, semoga menjadi baik untuk keseluruhannya dan makmur untuk rakyat keseluruhannya, dan apa yang menjadi harapan rakyat Kabupaten Pacitan ini terpenuhi. Selamat hari ulang tahun Pacitan yang ke-278 ini. Harapan saya lebih besar adalah Pacitan guyub rukun, walaupun beda baju, kita misinya satu, memakmurkan Pacitan dan warga rakyat Kabupaten Pacitan. Apapun bajunya, guyub rukun. Semua insan di politik itu baik semuanya. Jadi kalau suatu misal ada satu dua itu oknumnya saja yang kurang pas.